Halo Andro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Perfect World episode 88 yang saya rangkum dari novelnya. Setelah mendengar serangan yang dilakukan oleh burung pipit surgawi, Xiao bergegas ke perbatasan barat untuk memusnahkan hewan jahat itu. Bagaimanakah Xiao bisa melakukannya Andro? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah menemui Mao Xiu dan Xiao Hong, Xiao bertekad untuk membunuh burung pipit surgawi. Mao Xiu dan Xiao Hong juga punya masalah dengan burung jahat itu. Secepatnya, mereka kembali ke Istana Batu dan meminjam altar leluhur untuk pergi ke perbatasan barat. Sesampainya di sana, Xiao merasakan kesunyian karena tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Hanya jejak darah yang tertinggal di daerah itu. Lalu, dengan kereta perangnya, Xiao menuju mansion Marquis Hundian yang sekarang, yaitu Si Heng. Saat sampai di sana, Xiao bergegas masuk dan tiba-tiba ada seseorang yang menyuruhnya untuk berhenti. Sebagai kaisar, Xiao tidak memperdulikannya dan menyuruh Marquis Hundian untuk segera keluar. Ketika sampai di aula utama, Xiao menemukan Si Heng sedang duduk di singgasananya. Sambil melihat ke bawah, Si Heng menyambut kedatangan Xiao. Ia tidak sedikit pun menghormati kaisar yang datang ke kediamannya. Saat melihat aura di tubuhnya, Xiao mengetahui kalau ada jiwa-jiwa manusia yang baru ia serap. Kemudian Xiao bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Si Heng hingga ia melakukan hal seperti ini. Dengan santai, Si Heng menyuruh Xiao untuk tetap tenang. Ia tidak perlu panik seperti itu. Negara Batu akan segera jatuh ke tangannya. Jadi Xiao tidak perlu berpikir keras sekarang. Selain itu, orang dari alam atas menginginkan kematian Xiao. Xiao yang mendengarnya hanya tertawa keras. Lalu dengan suara tinggi, Xiao berkata, "Aku adalah kaisar manusia. Semua musuh tunduk di hadapanku. Sekalipun itu orang dari alam atas, aku akan membunuh mereka semua." Suara itu menggema di dalam aula. Si Heng sendiri tetap diam di singgasananya. Namun seorang pelayan tua di sampingnya mengatakan kalau batu kecil ini terlalu lancang dan kurang ajar. Seharusnya posisi kaisar dipegang oleh Si Heng sekarang ini. Si Heng yang telah berjasa besar pada negara layak mendapatkannya. Lantas Xiao terdiam sejenak dan mulai mengerti semua permasalahannya. Tiba-tiba gelombang energi hitam melesat ke arah Xiao. Itu adalah energi spiritual dari si pelayan tua. Ternyata ia menyerang Kaisar Batu dengan kekuatan penuhnya. Tapi sayang hanya dengan lambaian baju. Pelayan itu terlempar hingga menabrak pilar aula. Lolongan kesakitan keluar dari mulutnya hingga berhenti saat ia tewas. Lalu Xiao mengatakan pada Si Heng kalau ia telah mengecewakan banyak orang yang mendukungnya. Baru-baru ini, Raja Ming, Peng Sembilan, dan yang lainnya merekomendasikannya menjadi kaisar yang baru saat Xiao akan pergi ke alam atas. Xiao sendiri punya harapan pada Lord Hundian ini. Tapi tak disangka, demi ambisi dan kekuatan, Si Heng mengorbankan banyak jiwa yang tidak berdosa. Kini Si Heng adalah musuh besar dari negara batu. Si Heng mulai terdiam setelah mendengar perkataan Xiao itu. Baru kemudian ia mengangkat kepalanya dan mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sempurna.
dengan kematian yang mulia di sini, maka dirinya akan mendapatkan warisan yang besar dan menjadi kaisar yang sesungguhnya. Sambil berjalan ke depan, Xiao mengatakan bahwa kali ini ia akan menebas kepala Si Heng. Tiba-tiba energi pedang melesat ke arah Si Heng seperti gelombang laut. Namun, cakar besar tiba-tiba muncul menahan semua serangan Si Hao dan segera mengejarnya. Si Hao bergegas menjauh dan melihat itu bukanlah Si Heng, melainkan sosok besar yang tidak pernah ia jumpai. Sosok itu adalah seekor ular piton terbang yang memiliki sayap berwarna ungu. Ada api ilahi yang melonjak mengelilingi tubuhnya. Dari sana, Si Hao menyadari kalau makhluk inilah yang telah membantai orang-orang di perbatasan barat. Ia kemudian menyuruh ular itu untuk segera menyerah di hadapannya. Namun, ular itu tertawa keras dan malah menyuruh Si Hao untuk tunduk di hadapan dewa. Hari ini ular piton akan membunuhnya dan menyerahkan tulang tertinggi pada tuannya. Si Hao segera keluar dari aula itu untuk bertarung di luar mansion kerajaan. Sambil terbang di atas, Si Hao memandang rendah ular piton ungu itu. Sesaat kemudian, seekor burung kecil berwarna merah melesat menuju piton terbang. Itu adalah Xiao Hong yang dibawa oleh Si Hao. Seketika sebuah lubang tercipta di tubuh ular itu yang membuatnya berteriak kesakitan. Darah mengalir deras dari lubang tubuhnya. Tak lama, Xiao Hong mengubah wujudnya menjadi burung vermilion dan memotong tubuh ular piton terbang itu. Dengan tertatih-tatih, ular itu kembali ke dalam istana untuk segera berlindung. Di istana sendiri, sebuah gambar dewa dibangkitkan oleh Si Heng. Sosok dewa berwarna keemasan keluar dari gambar itu. Matanya yang berwarna hitam pekat seperti seorang iblis. Sosok dewa itu kemudian berjalan keluar menemui Si Hao dan Xiao Hong. Si Hao tak mau menatap sosok dewa itu. Ia malah melihat Si Heng yang berada di belakangnya dan bertanya, "Apakah dewa ini yang kamu andalkan?" Si Heng tertawa dengan keras mendengar perkataan Si Hao ini. Ia sendiri sudah mengandalkan kekuatan dari burung vermilion untuk bertarung bersama. Xiao Hong sudah menyalakan api ilahinya. Jadi ia bisa disebut sebagai seorang dewa. Jadi tidak salah jika Si Heng memanggil dewa untuk datang membantunya. Sebenarnya Si Hao masih bingung bagaimana dewa ini bisa turun ke dunia. Bukankah alam bawah dan alam atas sudah dipisahkan? Ia pun mulai bertanya pada sosok emas di hadapannya. Bagaimana ia bisa turun ke alam bawah? Sosok emas itu kemudian berbicara dan mengatakan kalau banyak sekte kuat dari alam atas yang menginginkan kematian Si Hao. Sekte bunga matahari iblis, dunia bawah, dan negara surgawinya sendiri bergabung membuka celah kehampaan untuk mengirimnya ke alam bawah. Biayanya sangat besar dan berbahaya. Tuan dunia bawah kehilangan beberapa tubuh roh dan menyia-nyiakan harta surgawinya. Selain itu, banyak orang sebelum dirinya lenyap dalam kehampaan. Sosok emas itu adalah satu-satunya yang berhasil. Seketika Si Hao menjadi sangat terkejut. Resiko yang begitu tinggi diambil hanya untuk melenyapkannya. Si Hao telah membunuh keturunan favorit dari Duan dunia bawah. Ia adalah pria yang ditemui Si Hao di Gunung Bangau.
Selain itu, ia telah menggunakan pagoda ajaib untuk menggulingkan Gunung Abadi. Kemudian, ia juga telah membunuh ahli dari sekte Bunga Matahari Iblis. Tidak lupa, Xiao juga telah membantai banyak ahli dari Aula Butian. Semua dosa yang Xiao lakukan itu membuat sekte kuat dari alam atas menjadi murka. Ternyata pemuda dunia bawah itu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Si wanita bunga matahari juga demikian. Ini adalah buntut panjang dari masalah sebelumnya. Ia sendiri tidak pernah memulai suatu permasalahan, namun orang-orang itulah yang telah memulainya. Si Hao membunuh kedua orang itu karena berusaha untuk membela diri. Jadi Si Hao sama sekali tidak menyesali semua perbuatannya. Tiba-tiba sosok emas itu menyerang ke depan dengan jari telunjuknya. Si Hao segera menghindar dan bergeser ke belakang. Xiao Hong lalu melonjak dengan api vermilion dan menyerang balik. Tapi sayang burung merah itu tertangkap oleh tangan emas yang sangat kuat. Kini Xiao Hong tidak bisa bergerak sedikit pun. Sesaat kemudian tongkat hitam pekat jatuh dari kehampaan. Tongkat itu sangat besar dan langsung menghancurkan telapak tangan yang menekan Xiao Hong. Itu adalah senjata dari Mao Xiu yang dari tadi menunggu waktu yang tepat untuk segera muncul. Si Heng yang tadinya yakin akan segera menang, seketika merubah ekspresinya. Siapa yang menyangka Si Hao akan membawa dua makhluk yang telah menyalakan api ilahinya. Tiba-tiba kedua makhluk itu mulai bersinar. Mao Xiu menggunakan armor emasnya dan Xiao Hong berubah ke bentuk manusia sambil membawa pedang abadi. Mereka berdua melesat ke depan menerjang serangan seribu telapak tangan yang dilepaskan oleh sosok emas itu. Satu demi satu telapak tangan tersebut dibantai dan mulai menghilang. Sosok emas ini mulai bergetar. Ia berusaha memulihkan diri dari serangan sebelumnya. Namun kemudian Mao Xiu dan Xiao Hong kembali menyerang dengan membabi buta. Sementara itu Si Hao sudah mulai berhadapan dengan Si Heng. Tanpa keraguan, Lord Hun Dian itu mengeluarkan artefak pedang darah dengan cahaya yang mengerikan. Pada saat ini, aura seluruh tubuhnya mulai berubah. Matanya menjadi merah tua dan rambutnya hampir seperti mengeluarkan darah. Dari sana, Si Hao mulai mengerti kalau artefak yang Si Heng dapat di pelelangan sudah menjadi lengkap. Pedang yang ia bawa sekarang adalah artefak magis penguasa iblis darah. Kekuatan itulah yang membuat Si Heng semakin percaya diri bisa mengalahkan Si Hao. Ketika Si Heng mengayunkan pedang itu, energi ledakan mulai dipancarkan. Si Hao berubah menjadi bentuk kunpeng untuk menghindari serangan itu. Di sisi lain, pertarungan sengit antara ketiga monster akhirnya selesai. Xiao Hong berhasil menebas kepala sosok emas itu hingga ia lenyap tak bersisa. Sebelum menghilang, sosok itu sangat menyesal telah turun ke alam bawah. Sementara itu, artefak penguasa iblis darah sudah menguasai tubuh Si Heng seutuhnya. Kekuatan yang dipancarkan benar-benar mengerikan. Si Hao tak berani gegabah menghadapi artefak magis mengerikan itu. Jika ini hanya Lord Hun Dian, dia pasti sudah lama mati di tangan Si Hao. Penguasa iblis darah membentuk aura yang menyelimuti Si Heng menjadi baju besi dewa iblis. Xiao Hong segera mendekati Si Hao dan memberitahunya
kalau ada dewa iblis yang disegel di dalam artefak itu. Jika iblis tersebut dibiarkan keluar, maka hal merepotkan akan Si Hao hadapi. Saat ini ada sosok mengerikan yang terbentuk dari energi penguasa iblis darah. Bentuknya belum terlalu sempurna, namun aura mengerikan mengalir dari tubuhnya. Xiao Hong dan Mao Xiu segera mengambil tindakan. Mao Xiu menggunakan teknik transformasi dan menggabungkan kekuatan dari Zuyan, Naga Sejati, dan Kunpeng. Kekuatannya melonjak dengan sangat hebat. Pada saat yang sama, Xiao Hong sudah berubah kembali menjadi sosok burung vermilion dengan energi kehidupan yang berlimpah. Kekuatan gabungan dari kedua makhluk itu tidak dapat ditahan oleh inkarnasi dari penguasa iblis darah. Akhirnya sosok itu hancur berkeping-keping di bawah api ilahi dua binatang kuno. Sesaat kemudian sebuah tombak melesat ke arah Si Hao dan hampir menusuk kepalanya. Itu adalah tetua berpakaian abu-abu yang ingin menyelamatkan hidup Si Heng. Ia tahu kalau Si Heng akan kalah dalam pertarungan ini. Si Heng bergegas ke arah tetua itu, sedangkan artefak penguasa iblis darah bergerak menghadapi Mao Xiu dan Xiao Hong. Artefak iblis itu berteriak sangat mengerikan. Aura jahat berwarna merah keluar dari dalamnya. Mao Xiu dan Xiao Hong tidak tinggal diam. Mereka menghujami artefak itu dengan senjata dewanya. Di sisi lain, tetua berbaju abu-abu sudah bersama dengan Si Heng sekarang. Mereka bergerak secepat mungkin menghindari kejaran Kaisar Batu. Namun itu semua sia-sia saja. Dengan melemparkan batu dewanya, Si Hao membuat tetua itu terjatuh dan batuk darah. Ia yang sedang tidak berdaya mulai berteriak memanggil kehadiran dewa iblis. Tapi seberapapun kerasnya ia berteriak, sosok iblis itu tidak pernah muncul. Sebab kini artefak penguasa iblis darah telah dihancurkan oleh Mao Xiu dan Xiao Hong. Seketika Si Heng terjatuh seolah-olah ia terbangun dari mimpi. Wajahnya sangat pucat seperti orang linglung. Kemudian Xiao bertanya pada tetua itu, "Siapa kamu sebenarnya?" Tetua itu mengatakan kalau ia adalah orang yang mewarisi kekuatan dari iblis darah. Lalu tiba-tiba dari tangannya muncul tulang hitam yang melesat ke arah Si Hao. Si Hao yang waspada dapat menghindari serangan itu. Dari pertarungan ini, Si Hao menyadari betapa berbahayanya kekuatan dari iblis darah. Kali ini ia harus benar-benar menghancurkan kekuatan iblis itu agar dunia menjadi damai. Lalu dengan teknik kunpengnya, Si Hao bergegas meninju tetua itu hingga ia mati. Kini tinggal Si Heng sendirian yang sudah berada di hadapan Si Hao. Kaisar Batu menyuruh Si Heng mengakui kesalahan yang telah ia buat. Si Heng mengatakan kalau ia telah menerima pengaruh dari artefak penguasa iblis darah. Tapi keinginan jahat juga telah muncul dari hatinya. Sedikit penyesalan ada dari perkataannya itu. Kemudian Si Heng meminta Si Hao melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan menggunakan satu tangannya, Si Hao melumpuhkan kultivasi dari Lord Hun Tian. Dan setelahnya, Si Heng membunuh dirinya sendiri dengan belati yang ia bawa. Sebelum kematiannya, Si Heng mengingatkan Si Hao untuk berhati-hati dengan pengorbanan darah dari negara surgawi. Dalam hatinya, Si Hao sangat menyesali apa yang telah terjadi.
sekte kuat dari alam atas ternyata belum menyerah dengan negara batu. Mereka masih mempengaruhi orang lain dengan teknik jahatnya. Tak lama, Xiao kembali ke istana Kekaisaran Batu. Ia kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya pada semua penasehatnya. Berita besar itu membuat mereka semua sangat tercengang. Orang yang direkomendasikan ternyata telah berkomplot untuk memberontak. Sesaat kemudian, Xiao mengatakan pada bawahannya kalau ia akan mengundurkan diri dari tahta Kaisar Batu. Gimana terus? Semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah bertarung kembali dengan dewa dari alam atas, Xiao memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahta Kaisar. Sebenarnya apa tujuan Xiao melakukannya? Selain itu, setelah kekalahan ini, apakah alam atas akan menuntut balas? Untuk mengetahuinya, tunggu episode selanjutnya, Andrew. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Dedek undur diri. Arigato.